بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Seperti mana yang saya ada sampaikan pada minggu lalu berkenaan dengan cupak dan juga gantang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ini dia akan saya janji pada minggu lepas untuk nak bawa, maka saya bawa. Dalam hadis ada disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk menggunakan satu cupak dan baginda sallallahu alaihi wasallam mandi menggunakan satu gantang. Baginda berwuduk menggunakan satu cupak, mud, Arab panggil mud, dan baginda mandi dengan satu, mandi itu maksud mandi wajib, baginda mandi dengan satu gantang yang ditunaikan dengannya zakat fitrah. Maksud satu gantang yang ditunaikan zakat fitrah, maksud gantang yang sama juga zakat fitrah ditunaikan. Sebab kerana zakat fitrah ditunaikan mengikut gantang kan, satu gantang. Jadi cupak, dalam hadis ada disebutkan Nabi SAW juga pernah berwuduk dengan 2/3 cupak, pun ada hadis. Satu riwayat bagi tahu bahawa Nabi SAW berwuduk dengan menggunakan satu cupak, dan ada juga riwayat mengatakan bahawa Nabi SAW berwuduk dengan 2/3 cupak, bermakna tak sampai pun satu cupak baginda berwuduk. Jadi Masya Allah, Alhamdulillah, dengan bantuan Allah, dengan rahmat daripada Allah Ta'ala dan juga belas kasihan daripadanya, baru ni saya pergi ke Madinah. Jadi terfikir perkara tu, nak dapatkan macam mana sebenarnya cupak Nabi SAW. Sebab nak penting yang kita nak tahu tu kadar cupak zaman Nabi tu macam mana, kadar dia bagai banyak mana. Maka Alhamdulillah dengan bantuan daripada kawan di sana, jumpa dengan satu orang syekh yang bernama Syekh Abdul Rahman bin Siraj. Beliau ini bangsa Quraisy, asalnya Quraisy tetapi menetap di Madinah wa Arab dan tinggal di Madinah. Saya bertemu dengan beliau dari di Masjid Quba, dan beliau ini ialah asalnya beliau ini seorang muhandis. Muhandis maksudnya apa? Jurutera. Dia ni asal jurutera, bahagian apa panggil geofizik, bahagian geofizik. Jadi memang beliau ini Masya Allah mengambil berat mengenai sunnah Nabi SAW, dan beliau buat kajian mengenai cupak Nabi ataupun juga berkenaan dengan gantang Nabi SAW hampir 18 tahun punya kajian. Bukan kajian satu hari, dua hari, tiga hari kan. Maknanya kajian yang begitu mendalam, beliau buat susah payah bertemu dengan syekh ni, bertemu dengan syekh ni, bertemu dengan syekh ni, maka beliau pun telah dapatkan sanad ataupun kajian secara riwayah dan dirayah. Riwayah ni satu riwayat, satu lagi dirayah, kajian yang mana dibuat secara teknikal, macam mana bentuk, macam mana kadar cupak dan juga gantang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya jumpa dengan beliau, maka beliau pun hadiahkan kepada saya cupak Nabi sallallahu alaihi wasallam, cupak dengan kadar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga bersama dengan sanadnya, yang ini cupaknya dan yang ini dia punya sanad dia kan. Dan dalam sanad ni beliau telah tuliskan 8 muka. Sanad ini 8 muka, di dalam dia ada segala kajian yang beliau lakukan, beliau buat. Jadi ketika ambil sanad tu, beliau tunjukkan ini ialah cupak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bagi hadiah. Beliau bagi hadiah. Inilah cupak Nabi Muhammad zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya cupak ini ialah diambil sanadnya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau dalam sanad ni beliau terangkanlah, beliau ambil sanad cupak ini bersama dengan sanad dan juga kajiannya
daripada 6 orang guru. Bukan satu orang guru, 6 orang guru yang mana beliau ambil, dan sanadnya sampai kepada Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, yang mana beliau memberikan gantangnya atau beliau berikan zakat fitrahnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gantang tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini cupak dia. Ni memang yang guru saya hadiahkan, dan beliau juga syaratkan kalau kamu nak bagi ijazah pada orang lain kena bagi sekali cupak ni. Oleh kerana ada satu aku tak boleh lah bagi pada tuan-tuan. Ada di tapi inilah. Ini cupak dia. Berapa kadar dia ni kalau ikut kajian daripada beliau tuliskan, iaitu 750 ml. Itu kalau daripada segi ml ni kira timbangan. Itu kalau dari segi timbangan ml kan. Tapi kalau daripada segi sukatan, inilah cupak dia. Dan cupak dia. Jadi pada zaman dulu beliau kata, dalam hadis tu ada sebutkan, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya ada perkara yang mana dia tu ditimbang dan ada perkara yang dia tu disukat. Kalau guna bekas makna sukat, Arab panggil kail. Dan kalau timbang maka dipanggil wazan. Arab panggil wazan, mizan. Dia akan gunakan berat tu. Jadi kalau dalam kitab sebutkan, biarlah perkara yang kalau zaman Nabi sepatutnya ditimbang, maka dia kena bayar ataupun serahkannya dengan timbang. Dan kalau perkara itu di, kalau kata dia itu di zaman Nabi ialah dia itu disukat, maka dia juga diserahkan dengan sukat. Sebab sukat dengan timbang tak sama. Sukat maknanya gunakan satu alat bekas. Sukat, timbang beratlah. Jadi di situ sebenarnya ada perbezaan di antara sukat dan juga timbang. Jadi pada zaman dahulu, jadi ini lebih kurang 750 lebih kurang. Jadi ini satu cupak. Dan satu cupak ialah 1/4 daripada satu gantang. Darab 4. Kalau darab 4, satu gantang. Maksudnya 4 kali ini satu gantang. Jadi orang pada zaman dulu, kalau mereka berikan zakat, jadi badan bekas lagi, besar lagi. 4 kali ini. Lebih kurang maksudnya 4 kali ini. Ada saya, waktu tu, guru, waktu syekh ni bawa tu, dia bawa juga, gantang tu dibawa. Tapi dia tak bagilah, dia hanya bagi cupak je. Gantang tu besar. Jadi pada zaman dulu, bila mereka bagi gantang, orang pada zaman dulu bila dia bagi zakat fitrah, mereka akan cedok. Katalah bijirin, katalah beras. Kalau sana lu gandum. Dia mereka akan cedok. Setelah dicedok, mereka akan gegarkan. Kenapa gegarkan? Supaya kerana ada lagi ke ruang-ruang tengah tu yang kosong tu, dia akan mendap lagi. Setelah dah dimendap, maka dia akan maksudnya ambil lagi, penuhkan. Maksudnya dia tak bagi tempat yang tu. Lebih depan dia macam ni, dia akan mendap. Lepas tu dia akan penuhkan lagi. Sebanyak mana yang boleh ditampung di atas tu, maka itu satu gantang. Maka itu yang diberi. Maka itu yang diberi zakat tu. Maknanya satu gantang di atas ni musannam. Musannam ni maksudnya macam bonggol unta tu. Sekadar mana yang ni. Dia tak bagi tepat-tepat. Sebab tu surah Al-Mutaffifin tu turun. Wailul lil mutaffifin. Allah cela orang yang mana mengurangi sukatan. Macam mana orang tu kurangi sukatan? Bila dia ambil, dia apa? Dia buat macam ni, dia potong atas. Dia potong atas. Tu kira kurangkan sukatan. Dia potong atas, dia bagi. Jadi kurang. Jadi bila orang contoh kata orang tu nak beli dengan dia satu gantang. Contoh kata orang tu nak beli dengan dia satu gantang gandum. Jadi dia bagi. Ni perbuatan orang munafik. Bukannya para sahabat tak buat macam tu. Jadi dia bagi. Kemudian dia buat macam ni. Kemudian dia tepat-tepatkan. Dia tepatkan. Dia kurangi sukatan, maka dia bagi. Tu Allah turunkan. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idaktalu ala nasi yastawfun. Kalau dia beli pada orang, dia nak lebih. Tapi kalau dia jual pada orang, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau dia bagi pada orang, dia kurangkan. Dia potong atas tu. Di pada zaman dulu kalau bagi gantang, maksudnya dia tu dipenuh ke atas dia. Kan, dia bagi kemudian ni, kemudian sekadar mana yang boleh ditampung atas tu, maka bagi. Maka itu kadar satu gantang. Di satu gantang lebih kurang kadarnya kalau ini 750, kalau ikut kiraan dia 750 sebenarnya sama juga dengan gram. Maksudnya 750 ml, kalau diisi dapat ni berapa ni? Ini 500. Tambah lagi 250 masuk dalam ni. Kan masuk dalam ni. Kemudian tambah separuh lagi lebih kurang. Separuh ni dapatlah satu cupak ni. Kira banyak ni. Tapi kalau bagi bijirin kena lebihkan lagi. Sebab apa? Sebab kadar kalau kata percaya dia penuh kan,
Tapi kalau biji rin dia lebih besar, maka ada kadar ruang kosong, sebab tu dia penuh ke atas. Kalau dibagi biji rin. Jadi sebab itu, jadi kenapa orang ni susah payah buat kajian ni? Dia akan cerita saya, dia kata buat kajian 17-18 tahun. Saya bagi kepada kamu ni, saya buat kajian 17-18 tahun dan dia bagi pada saya sanad ni, dalam ni sanad ni, mungkin sanad dia bagi free, tapi nilai dia kalau ikut nilai ilmu yang sangat tinggi. Kerana 8 muka surat dalam dia ada kajian. Dia tulis dalam bahasa Arab. Tengok tuan-tuan baca dalam ni, macam-macam sukatan yang saya pun tak faham. Saya baca sebab dia ni orang, dia orang apa nama, jurutera. Dalam tu ada macam-macam lah kiraan, sukatan apa semua. Tinggi ni, dalam ni ada semua diterangkan. Tinggi ni berapa, mulut ni berapa, ni sukatan ni 800.808 cm, ya berkong. Ni dia punya mulut dia ni, ha, mulut dia. Lepas tu ada lagi panjang ni dan bawah ni, jarak ni. Semua ada diterangkan dalam ni. Tapi inilah hasil dia. Jadi ini hasil yang kita tengok, senang-senang dia. Tapi kajian yang beliau buat, beliau ambil daripada 6 guru. Dan lebih kurang 18 tahun dia kata dia buat kajian. Kenapa susah payah buat kajian pasal ni? Apa faedah dia? Kerana Nabi SAW ada doa. Nabi SAW ada doa di dalam hadis Bukhari Muslim. Dalam Bukhari pun ada, dalam Muslim pun ada. Nabi SAW doa, Nabi kata, ya Allah, berkatilah pada cupak kami dan gantang kami. Nabi ada doa. Gantang kami dan cupak kami tu, cupak kami dan gantang kami tu mana? Cupak Madinah dan gantang Madinah ni dia. Cupak Madinah dan gantang Madinah. Jadi untuk cupak dan gantang Madinah zaman Nabi, bukan yang sekarang atau lepas tu, yang zaman Nabi SAW tu ada doa keberkatan daripada Nabi SAW. Jadi beliau kata, waktu saya ambil syekh ni cakap saya, dia kata pada hari ni berlakunya banyak penipuan dan juga berlakunya hilang keberkatan ialah kerana kita tinggalkan cupak dan sukatan Nabi. Kita tinggalkan sukatan Nabi SAW. Kita pindah pada apa? Kita pindah pada yang orang bukan Islam buat. Kita pergi pada KG, kita pergi pada dan seumpamanya. Kita tinggalkan. Sedangkan zaman Nabi SAW ada. Jadi beliau ni juga satu orang, dia ni ialah juga engineer. Engineer geofizik. Jadi dia kata sebenarnya cupak dan kiraan Nabi ni punya keberkatan. Dia punya kiraan dia, saya pun tak faham kerana bidang dia, tapi dia kata kiraan dia cukup tepat. Cukup tepat. Tapi kita tinggalkan. Jadi kerana itulah, jadi Nabi SAW mendoakan keberkatan untuk cupak dan juga gantang Nabi Muhammad SAW. Jadi kadar dia, kadar dia ialah lebih kurang dalam, dia kata 750, kalau tulisan ini 750 ml, lebih kurang. Maknanya kalau darab 4 lebih kurang apa? 3 lah kan? 3,000 lah. Lebih kurang 3,000. Maknanya lebih kurang, kalau air botol tu 1.5 ml, 2 kali lah 2 botol lebih kurang. Kalau diisi bekat ni lah. Tapi kalau kata satu gantang, maka dia akan lebih lagi, kan? Tapi kalau kata, dia kata kalau kiraan tu ikut biji rin, dia takkan lebih kurang lah. Lebih kurang 3 kg tu. Tapi macam mana pun, apa keadaan pun, yang disukat tu adalah lebih tepat, kan? Ini ikut sukatan. Itu sedikit sebanyak berkenaan dengan cupak dan juga gantang Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi SAW berwuduk banyak ni. Ni banyak dia. Ini insyaAllah tepat. Dan Nabi SAW mandi wajib 4 kali ni. Kalau kita satu setengah tangki, kan? Ini setengah tangki, kan? Tapi ini banyak ni je, kan? Maksud nak beritahu begitu jimat. Dan baginda SAW mengajarkan kepada umat Nabi SAW juga jimat, kan? Kalau di India, Pakistan, kadang-kadang mereka berwuduk. Ada juga setengah orang yang mengambil berat sunnah, mereka berwuduk dalam cerik kecil. Ada-ada dia punya macam tangkai tu, cerik kecil, kan? Berwuduk panggil lota. Lota ni maksudnya cerik kecil tu lah. Jadi mereka berwuduk menggunakan tu untuk dapatkan jimat, wuduk, supaya dapat kurangkan air. Tapi pada zaman ni kita pun tak mampu nak lakukan demikian. Tapi siapa yang mampu, maka lakukanlah. Itu adalah adanya keberkatan. Jadi beliau, waktu syekh saya ni pun, waktu saya ambil ni, dia pesan, dia kata gunakanlah cupak dan gantang ini di rumah, dan kalau boleh popularkanlah dia, popularkan dia supaya dia digunakan kerana adanya keberkatan. Dia kata hilangnya keberkatan pada hari ini, kita hari ini, ialah kerana juga kita tinggalkan perkara ini, kan? Jadi bila tu saya pun balik semangat. Jadi saya pun suruh rumah saya, dekat rumah jangan gunakan pot beras tu, jangan gunakan pot, gunakan cupak ni. Gunakan cupak ini kerana insyaAllah adanya keberkatan, adanya doa daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi doa, Allah barik lana fi muddina wa fi sa'ina. Ya Allah, berkatilah gantang kami dan berkatilah cupak kami dan berkatilah gantang kami. Cupak maksud dia cupak dan juga gantang Madinah. Madinah. Sebab bukan cupak negara lain. Sebab ada juga cupak dan gantang
yang Iraq, Baghdadi. Bukan. Itu bukan yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan ialah Madinah, Madani. Mud dan Sa' Madani, bukan Baghdadi. Tapi kalau dalam wuduk, dia ada bagi tahu kadar dua kolah air. Biasalah kitab-kitab sebutkan. Dia kata 500 ritel. Ritel tu kati, kati Baghdad. Itu maksudnya kadar dua kolah. Itu kita ambil kiraan Baghdad. Tapi maksudnya kalau untuk yang berwuduk ataupun mandi ataupun zakat fitrah, ialah kadar dia gantang Madinah. Kadar dia ialah gantang Madinah, bukan gantang tempat lain. Jadi saya tak tahu, kadang-kadang tanah Melayu kita pun ada gantang kot. Kan? Mesti ada gantang kan? Kadang-kadang mesti ada lain-lain. Kita tanah Melayu pun mungkin ada gantang kita. Dan tak pasti berapa nilai, berapa dia punya apa kadar dia tu. Wallahualam, saya pun tak tahu kan gantang dia adakah sama ataupun tidak. Tapi walau bagaimanapun, dia gantang tanah Melayu, gantang negara lain, tak ada doa Nabi. Keberkatan tu. Gantang yang ada doa Nabi tu, Nabi kata, cupak kami dan gantang kami. Cupak kami dan gantang kami tu ialah yang Madinah punya. Jadi inilah yang ni. Kalau siapa nak jumpa Syekh ni, boleh jumpa kat Madinah. Syekh ni sendiri, dia tempah ini, dia ada Pakistan. Walaupun dia orang Madinah, dia tempah dia ada Pakistan. Sebab dia kata dia pernah tempah dia ada beberapa tempat. Sekali tempah, besar ni. Lain kali tempah dah besar lah pula, ada kadang kecil balik. Jadi bermakna orang tu tak teliti. Jadi dia tempah dia dari Pakistan. Dan dia kata kalau nak tempah khas ni, tempah dari Pakistan. Dia dah ada kedai khas. Kedai tu dah ada mall dia. Maksudnya dia dah ada dia punya, apa panggil? Dia punya acuan dia. Jadi kalau kata ambil dia daripada kedai tu je. Jadi kalau ambil cupak atau gantang, dia tempah dari Pakistan. Tak jauh di tempat saya belajar dulu. Saya pun tak tahu, tapi dia punya kajiannya, Masya Allah, dia tempah dari Sargoda. Sargoda tu kat Pakistan lah. Jadi tempah. Jadi kedai tu dia dah ada alamat dia dah. Kalau nak buat, dia kata tempah dari Pakistan. Kan? Tengoklah. Mungkin perkara ni boleh diusahakan. Tapi dia pun pesan, dalam sanad dia pun pesan, jangan niagakan perkara ini. Mana benda ni ialah sanad, yang mana perkara ini ialah ilmu, bukan nak diniagakan. Dan dia bagi saya percuma hadiah. Bersama dengan sanad, percuma. Dia kata tak mau niaga perkara ini. Allah Akbar. Macam itulah sikit sebanyak berkenaan dengan cupak dan juga gantang pada zaman Nabi SAW. Jadi kalau satu gantang lebih kurang 3,000. 3,000 ml juga lebih kurang 3,000 kg lebih kurang. Lebih kurang. Jadi sebab itulah, jap, kalau kita tengok okay, zakat fitrah RM9 berapa? RM6.50 kan? Kalau negeri lain berapa? Negeri lain? RM7, katalah RM7 lebih kurang. Kita ambillah RM7 lebih kurang. Jadi RM7. RM7 tu nilai satu gantang. Okey, kalau beras 3 kg, beras 3 kg berapa harga? Lebih kurang. Kalau beras 5 kg, setahu saya RM13 ke RM14 rasanya. Siapa yang toke beras? Tak ada dalam majlis toke beras. Ni ilmu. Kan ni ilmu yang kita kena tahu. Kan? Jadi toke beras tak ada dalam ni. Kan? Siapa toke beras dalam ni? Beras 3 kg berapa harga lebih kurang? Beras biasa, beras yang normal, yang biasa. Ya? RM7.80. Sekilo RM26. 10 kilo RM26. 1 kilo RM2.60. Darab kan? RM7.80. 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 Jadi senang kurang lah tu. Kan lah. Tak apalah, kita bukan nak bergaduh sebab tu. Tapi kadang-kadang kena tahu juga kan. Saya sih tuan-tuan dan puan, secara peribadi, saya tak pernah bayar zakat fitrah duit. Saya bagi zakat fitrah beras. Kan? Secara peribadi, tapi tuan-tuan nak buat terpulang. Saya sih secara peribadi, dari dulu, saya tak pernah bayar zakat fitrah menggunakan duit. Sebab lebih tepat ikut sunnahnya ialah berdasarkan beras. Jadi saya ambil beras, ambil 3 kali, itu memang confirm. Saya biasanya saya ambil beras 3 kg kerana saya lebihkan sikit, jadi bagi kepada fakir miskin. Tapi kita dua suami isteri je pun, jadi kalau kalau kata 3 kg dah 6 kg kan. Tapi yang Jabatan Agama Islam sarankan supaya bayarlah kepada amil ni. Tapi tuan-tuan janganlah gaduh buat betul pula kan. Tak payah bising-bising lah. Tapi ada rakaman pula ni. Tak apalah. Apa keadaan pun kan ni. Kalau lepas ni marah orang Jabatan Agama pula kan.
Tapi saya secara pribadi saya tak tenang bayar guna duit. Sebab zaman dulu Nabi SAW bayar guna beras. Kan? Jadi saya memang setiap hari setiap tahun, dan ayah saya juga tak pernah langsung bayar gunakan duit. Ayah saya sendiri dari saya kecil, dia akan cari orang miskin, dia akan bayar beras. Biasa kita akan lebihkan nilai. Tapi paling kurang tuan-tuan tahu nilai itu, iaitu kalau beras 3 kg. Beras ialah 3 kg lebih kurang. Satu gantang. 3 kg untuk satu kepala. Satu kepala. Kalau tuan-tuan 10 kepala, kan? Kalau kata tanggung 10 kepala, makna 30 kg. Kalau 30 kg, beri 3 kampit beras. 10 kg. Atau beli kalau 5 kg, beri 6 kampit beras. Lepas tu bagilah pada fakir miskin. Tapi kalau nak bagi duit, silakan. Tidak ada apa masalah. Itu ialah mengikut kepada mazhab Hanafi. Wallahu'alam. Okay. Lebih kurang macam itulah. Sikit sebanyak. Kan ni. Dan Syekh ni masih lagi hidup. Kalau tuan-tuan katalah tuan-tuan nak pergi ke Madinah, nak pergi jumpa dengan dia, boleh ambil nombor daripada saya. Tapi ramai-ramai sampai 200 orang nak jumpa dia, kan penat dia nak tempah ni pula, kan. Kesian dia, kan. Tak tahulah pula ada dia banyak ke tak. Tapi kalau ada peluang, jumpalah, kan. Cuma saya nak tahu, saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, betapa tingginya nilai ilmu dan betapa tingginya perkara berkaitan dengan Nabi. Sampai Syekh ni buatkan dia 18 tahun berkenaan dengan mud dan cupak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cupak dan juga gantang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tengok ni senang-senang je hasil kajian. Tapi dia buat kajian begitu lama. Dan dia ambil dari 6 orang guru sampailah dia guru ke guru, guru ke guru, sampai pada Sayyidina Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit iaitu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sambung. Ini kan. Okey, mungkin tuan-tuan boleh buat eksperimen juga. Balik rumah, dapatkan air mineral 700 ml atau 750 ml. Cuba berwuduk. Try lah berwuduk 750 ml air. Kemudian cuba tuan-tuan berwuduk. Dengan setiap kali basuhan tu 3 kali. 3. Cuba try. Cuba try. Kan. Sebab saya dah pernah try, cukup. Saya dah pernah try, cukup. Ni tuan-tuan cuba balik, cuba try. 1.5 tu tuan-tuan buat separuh ataupun ni. Dapatkan 750 ml, kemudian berwuduk. Cubalah sekali. Sebab kan Nabi SAW berwuduk ni. Imam Nawawi kata satu orang kau tahu satu pasal hadis Nabi, cuba paling kurang amal sekali. Imam Nawawi kata satu orang kau tahu satu hadis Nabi, cubalah paling kurang dia amal sekali. Itu paling kurang. Paling kurang dia pernah amal sekali. Jadi cuba tuan-tuan kalau balik, dapatkan 750 ml air, kan, letak dalam bekas ni, tak kisahlah bekas ni tak apa, tak apa-apa bekas pun tak apa, kan. Tapi tuan-tuan cuba berwuduk guna 750 ml air. Saya walaupun tak biasa buat, tapi pernah cuba, cukup, tuan-tuan cubalah. Kan, 750 ml air. Tapi kena tahu cara tuang dia tu, cara tuang dia ni. Kan, tuang tangan kiri dekat tangan kanan. Kan, dan ni. Dan sapu, kan. Sapu dari atas. Dan kalau tuang dekat tangan, tangan tu dari sini sapu, sunahnya. Bawa ke sini. Cubalah sekali kat rumah, balik ke, kan. Cuba. So, isteri tengok je. Laki aku bang tabiat. Kan. Kan? Jadi tengok je. Tak apa, bagi tuang isi ni adalah sunnah. Dan suruh juga isi, saya sekala buat. Lepas tu sekali tu cuba pula dua botol air mandi wajib pula. Kalau bagus mandi sekali dengan isteri. Seorang dua botol air, seorang dua botol air. Cubalah. Ini juga saya pernah cuba, cukup, alhamdulillah. Tapi saya pernah cuba time musim sejuk je. Sebab musim sejuk takut kena air. Kalau boleh kena air tu sikit je sekali dia. Kan, time musim sejuk masa mengaji dulu. Saya pernah cuba, dapat rupanya. Saya pernah cuba dulu masa mengaji dulu, kan, masa tu musim sejuk. Dia paham-paham lah apa yang berlaku. Lepas tu kita mandi, kan. Mandi dapat. Musim sejuk saya berjaya. Musim panas tak pernah cuba sebab memang tak nak. Jadi tuan-tuan cuba. Cubalah sekali. Paling kurang amalkan sekali. Dapatkan dua botol air, mandi wajib. Kan. Okay. Tapi sebelum tu pastikan berlakunya perkara yang boleh mandi wajib. Okay. Okay, sambung. Okay. Allah. Okay. Tuan-tuan ini ilmu. Ini bukan perkara yang kecil. Okay, sambung. Okey, muka surat berapa? Muka surat 244. Muka surat 244. Allah Akbar. Okey, tapi tuan-tuan, saya sampaikan pada malam ini, maksudnya sukatan ini ikut sukatan Nabi. Janganlah tuan-tuan lepas ni pandai-pandai lah kata Ustaz Abdullah bawa cupak yang daripada Nabi. Ini bukan cupak Nabi ni. Cupak Nabi tak tahu kawan. Ini cupak yang mana mengikut sukatan daripada zaman Nabi. Ini bukan cupak yang Nabi SAW punya. Saya tak kata macam tu pun. Jadi jangan salah faham pula. Okey. Muka surat 244 tuan-tuan. Baca masuk. Kita masuk dekat kitab kita, muka surat 244.
244 hadis akhir tu kan, hadis akhir bab harap, bab harap. Okey, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza arada Allah ta'ala rahmat ummatin qabada nabiyaha qablaha faja'alahu laha faratan wa salafan bayna yadayha wa idza arada halaka ummatin azabaha wa nabiyaha hayyun fa ahlakaha wa huwa yanzuru fa aqarra 'ainahu bihalakiha hina kadzabu wa asaw amrahu rawahu Muslim. Jap, tadi saya teringat yang cikgu bagi tahu tadi RM7.8 tu beras biasa ke beras mahal tu? Tu beras standard lah tu. Oh, makna RM13 yang 5 kilonya. 10 kilo tu pun tak lebih. Oh, beras biasa makna pun tak cukup ke kan? Tak apalah. Okey. Daripada Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, daripada Nabi, tapi tuan-tuan janganlah tuan-tuan pergi pejabat agama Islam bergaduh dengan diorang pula. Ni kan tuan-tuan bergaduh lah, tak nak lah macam tu. Kan, cuma paling kurang kita dah ada lah ilmu berkaitan dengan tu. Okey. Daripada Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, bila Allah Taala menghendaki, apabila Allah Taala menghendaki untuk menurunkan rahmat kepada sesuatu umat, maka Allah Taala akan mewafatkan nabinya, nabi umat tu, sebelum umat itu dibinasakan. Bukan sebelum umat tu dibinasakan, maknanya sebelum daripada umat itulah. Maknanya umat tu masih ada tapi Allah dah ambil nabi dulu. Kan? Sebelum daripada perginya umat tu, Allah Taala akan mewafatkan nabi tersebut sebelum daripada perginya umat tu, bukan sebelum daripada dibinasakan. Maknanya sebelum daripada perginya umat itu. Kan? Di mana nabi itu dijadikan sebagai faraton. Dekat sini dia bagi tahu perintis jalan. Faraton bermakna orang yang sampai dulu ke satu tempat. Faraton ni maksudnya orang yang sampai dulu ke satu tempat. Di sini dia terjemahkan dengan perintis jalan. Di mana Allah Ta'ala jadikan nabi itu sebagai orang yang sampai dulu ke tempat. Kan? Dan nabi itu sebagai simpanan bagi umat itu. Tak apa, lepas ni saya akan jelaskan lagi. Dan bila Allah Ta'ala hendak menyeksa suatu umat, maka diseksanya umat itu, Allah Ta'ala akan seksa umat itu, Allah akan azab umat itu sewaktu nabinya masih hidup, agar nabi itu melihat dan merasa puas atau dan merasa tenang dengan atas diminasakannya umat itu kerana mereka mendustakannya dan menentang perintahnya. Hadis riwayat Muslim. Kini hadis ni apa kaitan dengan bab yang kita baca ni? Kita sekarang baca bab berkenaan dengan harapan. Hadis-hadis yang menimbulkan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, apabila Allah Taala nak rahmat satu umat, nak bagi rahmat pada satu umat, Allah akan ambil wafatkan nabi kepada umat tu sebelum dia pergi ni umat tu. Apa maksudnya? Kerana apabila nabi itu pergi meninggalkan umat tersebut, azan ke? Kan? Apabila nabi itu pergi meninggalkan umat tersebut, maka ketika itu umat itu akan bersedih dengan pemergian nabi itu. Maka bila mereka bersedih dengan pemergian nabi itu, maka Allah Taala akan beri rahmat kepada mereka. Kerana kesedihan mereka terhadap pemergian nabi mereka. Dan ini juga berlaku kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila Allah Taala ambil Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan umat Nabi masih ada, kita masih lagi ada. Kita datang kemudian selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Allah dah ambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita teringat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita teringat musibah, maksudnya kerana pergi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada ketika itu Allah Taala akan merahmati kita. Kerana itu Nabi SAW bagi tahu, kalau kamu ingat apa-apa musibah, maka kamu ingatlah bahawa musibah yang paling besar dengan pemergian aku. Maksudnya musibah yang paling besar menimpa umat ini dengan pergi ni nabi itu, nabi satu umat. Jadi umat ini musibah yang paling besar ialah dengan pergi ni Nabi Muhammad SAW. Sebab itu dalam hadis Nabi bagi tahu, kalau kamu ingat satu musibah, kamu ingatlah musibah pemergian aku. Maksudnya pemergian Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan musibah yang paling besar.
Jadi bila kita sedih dengan musibah yang berlaku kepada kita kerana sebab Nabi SAW meninggalkan kita, maka pada ketika itu Allah Ta'ala akan beri rahmat kepada kita. Maknanya bersedih dengan pemergian Nabi SAW ialah sebab daripada kerahmatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha, sebab daripada rahmat, sebab daripada rahmat turunnya rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kalau Allah nak azab satu umat, bila mereka dustakan Nabi itu, Allah akan azab depan-depan Nabi itu. Allah Ta'ala akan hancurkan umat itu. Macam mana tuan-tuan dan perempuan? Macam yang berlaku pada Nabi Nuh AS. Ha, bila umat dia tak mau beriman, tak mau beriman, Nabi Nuh AS dakwah mereka begitu lama, 950 tahun. Ha, lepas tu di depan Nabi itu, maknanya perkara itu berlaku depan Nabi, Allah Ta'ala tenggelamkan umat Nabi Nuh AS. Yang beriman selamat, yang tak beriman gagal. Hancur. Maknanya mereka ditenggelamkan oleh Allah. Bila Nabi Musa AS melakukan dakwah kepada Fir'aun, Fir'aun dan kaumnya Qibti tak mau beriman, Allah hancurkan Fir'aun depan Nabi Musa AS. Allah azab mereka depan Nabi Musa AS. Apabila banyak lagi Nabi-Nabi dulu, Nabi Saleh, Allah hancurkan kaumnya, iaitu kaum Thamud. Nabi Hud, Allah hancurkan kaum Ad di hadapan Nabi itu. Kenapa? Bila mereka melanggar perintah Nabi tersebut. Jadi kerana itu, hadis ni apa kaitan dengan bab ini? Iaitu apabila kalau kita nak mengharap rahmat daripada Allah Ta'ala, kita nak mengharapkan kurniaan daripada Allah Ta'ala, ialah kita ingatkan pemergian Nabi SAW meninggalkan kita, maka pada ketika itu kita akan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini kaitan hadis ni dengan bab harap. Makna antara cara harap rahmat Allah ialah dengan mengingati pemergian Nabi Muhammad SAW. Musibah Nabi ialah merupakan musibah yang begitu besar. Maka kan itu musibah pemergian Nabi, musibah yang sangat besar. Kan itu kita ingat, maka kita akan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah azan ke? Belum. Ah? Ha? Dah? Satu minit lagi, okey. Bab tentang keutamaan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bab tentang keutamaan berharap kepada Allah Ta'ala. Dalam bab ini, Imam Nawawi rahmatullahi alaihi nak datangkan hadis-hadis daripada dalil-dalil daripada Al-Quran dan hadis berkenaan dengan kelebihan ataupun fadilat berharap kepada Allah Ta'ala. Bab yang sebelum ni ialah hadis-hadis yang mendatangkan pengharapan kepada Allah Ta'ala. Dan dalam bab ini pula nak bagi tahu kelebihan berharap kepada Allah Ta'ala, kelebihan rajak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, bab tentang fadilat ataupun kelebihan berharap, kelebihan, keutamaan ataupun kelebihan lah, terjemah kelebihan, kelebihan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, qala Allah Ta'ala ikhbaran 'anil 'abdi as-salihi wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil 'ibad fawaqahu Allah sayyiati ma makaru. Allah Ta'ala berfirman menceritakan mengenai keadaan hamba-Nya yang soleh, di mana dia berkata yang ertinya, ini hamba yang soleh ini iaitu orang yang beriman di kalangan keluarga Fir'aun. Di dalam Al-Quran, juzuk 24 surah Ghafir ni, atau biasanya kita baca surah Ghafir. Di dalam surah Ghafir, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada menceritakan di kalangan keluarga Fir'aun yang dia beriman kepada Allah Ta'ala. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbiyallah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa ayyaku kadiban fa alayhi kadibu wa ayyaku sadiqan yusibukum ba'du alladhi ya'idukum. Hadirin, ayat Quran yang saya baca tadi itu Allah Ta'ala ceritakan mengenai satu orang di kalangan keluarga Fir'aun yang duduk dalam istana Fir'aun, dia ni beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi itu yang Allah berfirman menceritakan keadaan hamba-Nya yang soleh, makna hamba-Nya yang soleh di kalangan keluarga Fir'aun yang beriman, di mana dia berkata, hamba-Nya yang soleh itu berkata, aku menyerahkan urusanku kepada Allah Ta'ala. Ufawwidu amri ila Allah. Ini rajak lah ni. Ini harapan lah. Aku serahkan urusan aku kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha melihat kepada hamba-hambanya. Ini bentuk harapan dia. Jadi apa fadilat harapan dia tu? Ini jawapannya. Maka apa fadilat dia? Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka. Disebabkan pengharapannya kepada Allah, Allah Ta'ala jauhkannya daripada kejahatan Fir'aun.
dan juga orang-orang Fir'aun, kroni-kroni Fir'aun. An Abi Hurairah radhiyallahu, kat sini dikata surah Al-Mu'min, surah Al-Mu'min kan, surah Mu'min juga nama lain dia ialah surah Ghafir. Surah Mu'min dinamakan surah Ghafir. Kadang-kadang ada beberapa surah yang namanya, kadang-kadang setengah nuskah Al-Quran diletak nama lain. Macam contohnya surah Mu'min. Juga yang biasa kita pakai Quran Karim tu surah Ghafir. Satu lagi surah Al-Isra' juzuk 15. Kadang-kadang juga ditulis dengan surah Bani Israel. Surah Bani Israel. Satu lagi surah apa lagi? Surah Tabbat Yada tu. Surah Tabbat Yada. Kadang-kadang setengah nuskah Quran diletak dengan surah. Kita kalau Quran biasa kita kata surah Masad kan? Surah Al-Masad. Setengah nuskah Quran dia kata surah Al-Hatab. Nama dia. Dan surah Tabbat Yada Abi, surah Al-Hatab ke Ustaz Syaf? Oh, tak apa tak apa. Yang setengah Quran surah Al-Masad nama apa Ustaz? Surah Al-Hatab ke? Tabbat Yada Abi Lahabin Watab. Kadang Quran Majid biasanya kan? Dia letak nama lain. Surah Al-Hatab tak salah saya. Al-Hatab Ustaz Surah Al-Hatab. Setengah surah dia letakkan nama lain. Itu kadang-kadang tahulah nama saja. Begitulah surah As-Sajidah. Kadang-kadang juga dinamakan satu lagi surah As-Sajidah, satu lagi surah Hamim As-Sajidah. Itu perbezaan nama. Okey. Terus. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala qala Allahu azza wa jall ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu haitu yadhkuruni. Okey, setengah riwayat baca hina yadhkuruni. Setengah riwayat baca wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Itu Imam Nawawi juga ada sebut riwayat itu. Jadi dalam riwayat ini haitu yadhkuruni. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni atau haitu yadhkuruni. Wallahi lallahu afra'u wallahi lallahu afra'u bitawbati 'abri min ahadikum yajidu dallatahu bil falati wa man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dira'an wa man taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa idha aqbala ilayya yamshi aqbaltu ilayhi uharwil. Muttafaqun alayh. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku selalu mengikuti sambaan hambaku, aku selalu mengikuti sangkaan hambaku kepadaku, aku selalu mengikuti sangkaan hambaku, tuan-tuan tambah sikit, kepadaku. Mana aku mengikuti sangkaan hambaku kepadaku. Maksud satu orang, kalau ketika dia berdoa, dia sangka Allah terima doa dia, Allah terima doa dia. Satu orang kalau ketika dia bertaubat, dia sangka bahawa Allah terima taubat, Allah terima taubat dia. Satu orang kalau ketika dia minta istighfar, dia kata Allah Ta'ala ampunkan dia, maka Allah Ta'ala ampunkan dia. Satu orang kalaulah kata ketika dia lakukan ibadat, dia sangka, dia zon atau sangka bahawa Allah akan balas dia, Allah akan balas. Sebab itu dalam hadis, Nabi SAW sebutkan, satu orang berdoa, Allah akan kabulkan doa dia. Selagi mana dia tak kata bahawa doa aku tak diterima. Sebab itu dalam antara syarat doa, Nabi kata, salullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Hendaklah kamu berdoa minta kepada Allah sedangkan kamu yakin bahawa Allah terima. Maksudnya, sebab itu ketika doa kena harap pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala terima doa kita, dhan pada Allah. Ini termasuk dalam husnudhan kepada Allah Ta'ala. Satu orang yang kalau kata Allah tak terima doa dia ataupun amalan lain, maka Allah memang tak terima dia punya perkara apa yang dilakukannya itu. Bahkan para ulama juga dia sebutkan, macam Imam Ibn Hajar Asqalani juga sebutkan bahawa di antara dosa besar ialah berputus asa kepada Allah. Dosa besar. Makna berputus asa kepada rahmat Allah ialah merupakan dosa besar. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala Maha Pemurah, Maha Penyayang. Jadi kalau berputus asa daripada Allah Ta'ala, maka menyebabkan apa dia? Satu orang tu seolah tak percaya dengan sifat pemurah dan penyayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itu para ulama sebutkan di antara kabair dosa besar ialah berputus harap daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Dia Allah berfirman, aku selalu mengikuti sangkaan hambaku kepadaku dan aku selalu bersamanya selama ia mengingati aku. Mana Allah kan bersama-sama dengan hamba bila hamba tu selalu ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kelebihan zikir.
Siapa yang selalu ingat Allah, maka Allah Ta'ala akan bersama dengan dia. Sifat bersama ini menyebabkan hamba itu akan menjauhi larangan Allah. Dia akan tunaikan perintah Allah Ta'ala. Kemudian Nabi berkata lagi, Allah Ta'ala berfirman lagi. Ini maksudnya hadis kursi ya tuan-tuan. Ini hadis ni lah hadis kursi. Sebab bila Nabi SAW bersabda, Nabi kata Allah berfirman. Maknanya ini ialah hadis kursi. Kemudian Allah berfirman lagi, demi Allah. Ini demi Allah ni Nabi SAW beritahu. Yang tadi tu ialah hadis kursi. Kemudian ni Nabi beritahu. Okay. Demi Allah, sesungguhnya Allah gembira. Allah Ta'ala gembira dengan taubat seorang hambanya. Allah Ta'ala senang. Allah terjemah dia ni. Sungguh Allah Ta'ala lebih senang menerima taubatnya. Allah lebih senang menerima taubat hambanya. Melebihi senangnya seseorang di antara kamu sekalian yang menemukan kembali barangnya yang hilang di tengah-tengah gurun Sahara. Ini terjemahan tak apa tepat. Saya tak apa, saya terjemahlah, tuan-tuan dengar terjemahan dia. Apa dia? Iaitu Allah, Nabi SAW bersabda, demi Allah, Allah Ta'ala lebih gembira dengan taubat hambanya. Dengan taubat hambanya melebihi daripada gembiranya salah seorang kamu yang kehilangan binatang tunggangannya di Sahara, di gurun, di padang pasir, apabila dia menemui binatangnya itu semula. Okay, saya ulang sebelum terjemahan dia. Demi Allah, Allah Ta'ala lebih gembira dengan taubat hambanya melebihi daripada gembiranya salah seorang kamu yang kehilangan binatang tunggangannya, kemudian dia menemui semula binatang tunggangannya itu ketika dia berada di gunung, di padang pasir. Maksudnya satu orang pergi bermusafir di padang pasir, tengah-tengah tu binatang tunggangan dihilang, sedangkan harapan dia ialah pada binatang tunggangan itu. Di atas binatang tunggangan dia itu adanya makanan, dia cari tak jumpa, tapi lepas tu dia jumpa balik. Pada ketika tu, oleh kerana itu harapannya, maka kalau dia jumpa waktu tu begitu gembira. Nabi bagi tahu Allah lebih gembira lagi terhadap hambanya, lebih daripada gembiranya orang tu. Bila hamba tu bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Taala. Itu kalau kita cakap senang kan. Tapi kalau berlaku perkara tu pada kita, maka barulah kita akan faham keadaan tersebut. Kadang-kadang mungkin satu orang dia perlukan duit. Tiba-tiba duit tu hilang. Tapi lepas tu jumpa balik. Oh, sukanya. Kan? Begitu suka. Allah lagi gembira daripada keadaan dia tu. Daripada keadaan hamba tersebut. Okey, sambung. Wa man taqarraba, baginda bersabda, barang siapa yang mendekatiku sejengkal, ini kembali pada Allah Ta'ala. Aku tu mana Allah Ta'ala. Barang siapa yang mendekatiku sejengkal, maka aku mendekatinya sahasta. Barang siapa yang mendekatiku sahasta, maka aku mendekatinya sedepa. Dan serta bila dia datang kepadaku berjalan, maka aku datang kepadanya berlari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud nak bagi tahu macam mana pun pengharapan hamba kepada Allah, maka Allah lebih lagi memberi rahmat kepada hambanya itu melebih daripada pengharapan hamba itu sendiri. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla mauti bi thalathati ayyamin yaqul la yamutan ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Rawahu Muslim. Daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah. Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kita baca radhiyallahu anhuma. Ini untuk pengetahuan tuan-tuan, sahabat ini, beliau sahabat, ayah beliau pun sahabat. Abdullah bin Amr bin Haram ini meninggal dunia di dalam peperangan Uhud. Syahid di dalam peperangan Uhud. Dan Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau ini di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis. Hadis riwayat beliau ada 1540 hadis. 1540 hadis. Ini antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis ni. 1540 hadis. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan 5374 hadis. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan 2210 hadis. Sayyidina Abdullah bin Abbas meriwayatkan 1660 hadis. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan 1630 hadis. Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan 1540 hadis. Sayyidina siapa lagi banyak? Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As meriwayatkan 700 hadis. Ini beberapa orang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahawasanya beliau mendengar Nabi SAW bersabda, "Ai? Tak ada." Tambah sikit tuan-tuan. Tengok terjemahan dia ni banyak tinggal, kan? Daripada Sayyidina, iaitu beliau mendengar Nabi SAW bersabda 3 hari sebelum kewafatan baginda. Tambah. Beliau mendengar Nabi SAW bersabda 3 hari sebelum kewafatan baginda. Dalam bahasa Arab tu ada, tapi dalam terjemahan tak ada. Daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahawasanya beliau mendengar Nabi SAW bersabda 3 hari sebelum kewafatan baginda. Apa dia? Nabi SAW bersabda, "Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian sekalian mati kecuali dia berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal." Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW bagi tahu bahawa satu orang jangan mati melainkan dia kena husnudzan. Husnudzan dengan Allah Subhanahu wa Taala. Maka daripada hadis seumpama ini, para ulama, Imam Nawawi dan juga banyak ulama lain, mereka mengatakan ketika nak mati kena banyakkan rojak. Rojak mana haraplah. Orang yang nak mati kena banyakkan harap kepada Allah Taala. Ketika hidup kena ada harap pun ada, takut pun ada. Takut dah harap dulu kena ada lah. Takut dah harap dulu kena ada. Tapi orang yang nak mati kena lebihkan pengharapan daripada Allah supaya Allah Taala ampun dia. Nabi SAW sendiri ketika nak wafat, baginda bersabda bahawa satu orang nak mati, jangan mati melainkan dalam keadaan berharap, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sebab tu juga kalau kita ziarah orang nak mati, tuan-tuan, sebaik-baiknya orang yang dah nazak ataupun kadang-kadang orang tu ada tanda-tanda nak mati, sakit, jangan sibuk duk tanya sakit dia. Kan? Macam mana? Kan? Sakit macam mana? Kan? Sakit lagi ke? Kan? Jadi kadang-kadang menyebabkan dia akan hilang pengharapan. Sebab itu kadang-kadang kalau kita nak tanya pasal sakit dia, jangan tanya kat dia, tanya mungkin kat orang lain. Maksudnya yang mungkin isteri dia ke, macam mana. Jangan sibuk duk tanya sakit dia. Kadang-kadang sambil kita sakit tu kan menyebabkan dia akan hilang harapan. Kan? Ha? Kita pun tanya kan, sana sakit kan? Jantung kan? Nampak kaya tak ada harapan ni. Kan? Hilang harapan dia. Kan? Tak ada harapan. Jadi sebenarnya ketika itu jangan banyak tanya pasal sakit dia, ziarah dia, doakan sakit dia. Nabi SAW bagi tahu satu orang yang kalau ziarah orang sakit, kalaulah Allah tak nak ambil orang tu lagi, kalau ketika dia baca doa ini 7 kali, as'alullahal azim rabbal arshil azim ayashfiyaka ayashfiyaka, ni doa untuk ziarah orang sakit 7 kali, as'alullahal azim rabbal arshil azim ayashfiyaka, Nabi bagi tahu Allah akan sembuhkan dia. Ni doa ziarah orang sakit. Jadi bila ziarah orang sakit, jangan lupa baca doa ni 7 kali. As'alullahal azim rabbal arshil azim ayyashfiaka. Dia dua keadaan. Dua keadaan. Kalau memang Allah nak ambil dia, Allah akan ambil dia. Kalau memang Allah nak ambil dia, ajal dah tiba, Allah akan ambil. Tapi kalaulah kata dia ada lagi hayat dia, maka Allah akan segera sembuhkan dia. Baca doa itu. As'alullahal azim rabbal arshil azim ayyashfiaka. Jangan duk sibuk kan. Dia sakit jantung, pegang jantung dia kan. Ni nampak gaya 60% kan, tak ada harapan kan, jadi tak payah kan. Jadi kita bagi harapan kepada dia, dan kita bila juga kalau kita ziarah orang sakit, banyak akan bagi harapan kan, insyaAllah sembuh, insyaAllah Allah Ta'ala uji sikit-sikit, jadi Allah akan ampunkan dosa, sembuh insyaAllah. Itu doa kan. Dan juga doa orang sakit juga, apa doa dia? La ba'sa tahur insyaAllah. La ba'sa tahur insyaAllah. Kita kalau ziarah orang sakit juga baca doa itu. La ba'sa tahur. La ba'sa ni mana? Tak apa, okey, okey je. Tahur insyaAllah akan sembuh. La ba'sa tahur insyaAllah. Sunat senang je. La ba'sa tahur insyaAllah. Itu doa. Okey. Jadi Nabi SAW bagi tahu sebelum 3 hari kewafatan baginda, jangan orang tu mati melainkan dalam keadaan dia bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sangka baik kepada Allah Subhanahu wa Taala. Baginda sabdakan ni pun sebelum kewafatan Nabi. Saya dah bagi tahu 2 minggu lepas bahawa Nabi SAW sebelum baginda wafat, baginda sakit berapa hari tuan-tuan? 13 hari. Jadi ucapan Nabi SAW ketika sakit 13 hari dipanggil maradul wafat. Sakit ketika nak wafat itu banyak ucapannya. Salah satu ucapan dia ni. Waktu tu juga Nabi ada pesan pasal solat, pasal ini juga Nabi ada pesan pasal jaga hubungan dengan hamba saya. Nabi juga ada ucapkan, ya Allah ampunkan umat aku, umat aku. Nabi semua tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan. Tapi ucapan Nabi yang betul-betul terakhir ialah Allahumma rafiqal a'la ataupun bir rafiqil a'la. Okey. An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah taala ya bani Adam
innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya bani Adam, law balagat dunubuka anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu lak. Ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi qataya thumma laqitani la tushriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Ha. Hadis ni untuk pengetahuan tuan-tuan yang kita baca tadi, hadis nombor 3 ni yang kita baca ni, ini ialah hadis yang last Imam Nawawi rahmatullah alaihi letakkan dalam kitab beliau Matan Arba'in. Ha. Kalau tuan-tuan kan, kitab Imam Nawawi rahmatullah alaihi ni banyak, tapi antara kitab Imam Nawawi yang paling masyur Riyadhus Salihin dan juga Matan Arba'in, hadis 40. Dalam Matan Arba'in Imam Nawawi rahmatullah alaihi letakkan 42 hadis. Jadi tu kira bundar lah tu 40 hadis tu. Beliau letakkan 42 hadis. Kan tuan-tuan memang biasa dengar Matan Arba'in, hadis 40 Imam Nawawi. Hadis yang paling masyur dan paling makbul. Imam Nawawi rahmatullah alaih ni satu orang imam yang begitu makbul. Tanda beliau makbul, kitab dia makbul. Kan Riyadhus Salihin semua orang kenal. Bustanul Arifin, kitab majmu', karangan Imam Nawawi rahmatullah alaih. Rawdatul Talibin, kan Riyadhus Salihin, Matan Arba'in, apalagi Al-Adhkar. Jadi dalam kitab beliau Matan Arba'in, Imam Nawawi rahmatullah alaih letakkan hadis ni last. Ni hadis last sekali Matan Arba'in. Hadis yang nombor 42. Seolah-olah Imam Nawawi rahmatullah alaih nak isyaratkan kalau kita baca kitab itu, iaitu apa-apa keadaan pun kita ni kena banyak harap kepada Allah Ta'ala. Okey, baca. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala berfirman. Ini pun hadis kursi. Ini juga hadis kursi. Wahai anak Adam. Wahai anak Adam. Ya bena Adam. Selama kamu berdoa dan berharap kepadaku, nescaya aku ampuni dosa kamu, dosa yang telah kamu lakukan. Makna wahai anak Adam, selagi mana kamu berdoa kepada aku, kamu berharap kepadaku, maka aku akan ampunkan dosa kamu. Aku akan ampunkan apa yang ada pada kamu, dosa kamu. Wala ubali, dan aku tidak mempedulikan berapa banyaknya. Banyak mana pun dosa kamu, aku boleh ampunkan dosa kamu. Kemudian Allah berfirman lagi, wahai anak Adam, seandainya dosa-dosa kamu bagaikan awan di langit, ataupun setengah, maksudnya boleh juga diterjemahkan, kalaulah dosa kamu sampai awan di langit, kalau dosa kamu begitu banyak sampai awan di langit, kemudian kamu minta ampun kepadaku, nescaya aku akan ampuni kamu. Maksudnya Allah nak beritahu, wahai anak Adam, kalaulah dosa kamu begitu banyak, sampaikan mencecah awan di langit, kalau macam tu sekalipun, tapi kalau kamu minta ampun pada aku sekali, aku akan ampunkan dosa kamu. Wahai anak Adam, sesungguhnya, seandainya kamu datang kepadaku dengan membawa dosa seisi bumi, kemudian kamu menghadap kepada aku tanpa menyengutukan aku, tanpa mensyirikkan aku dengan sesuatu apapun, maka aku akan mengampuni dosa yang seisi bumi itu. Allahu Akbar. Kan? Mana Allah berfirman, Allah kata, wahai anak Adam, kalaulah kau datang jumpa dengan aku di akhirat nanti, kau bawa dosa seisi bumi, tapi waktu kau menghadap padaku, kau tak syirikkan aku, kalau aku nak, aku boleh ampunkan dosa kamu. Kalau aku nak, aku boleh ampunkan dosa kamu. Sekiranya aku boleh ampunkan dosa kamu, tapi syarat dia tak syirik. Kerana itulah ulama kata, macam mana satu orang tu buat dosa besar sekali, macam mana besar sekalipun, maka kalau dia taubat sungguh-sungguh, maka Allah Ta'ala boleh ampunkan dia punya dosa. Tapi jangan tinggalkan taubat. Dosa besar dihapuskan dengan taubat, dosa kecil dengan istighfar dan juga amalan-amalan yang lain. Yang penting kena selalu taubat. Ada dalam hadis disebutkan, siapa yang kalau solat dua rakaat, ambil wudu, kemudian solat dua rakaat, kemudian dia bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala, minta ampun, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dia punya dosa. Kerana itu juga para ulama kata, sunat ketika bertaubat, solat sunat dua rakaat. Tapi bukanlah syarat dia nak taubat kena solat sunat dua rakaat. Tapi baik ini juga ketika nak bertaubat, iaitu kita solat sunat dua rakaat, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam.